Bupati Bangkalan nomor 821.2.3/003/BKPSDMD/2024 tanggal 9 Januari 2024. Nama 1 Sudirto Kamindang SH, NIP 1977-0106-2012-1001. Jabatan baru Camat Bokan Kepulauan. Dua, HMD SE, NIP 1977-0805-2009-01-1008. Jabatan baru Sekretaris Kecamatan Bokan Kepulauan. Bupati Banggai Laut tertanda dan cap Sofian Kaiba. Saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah? Sedia. Diambil sumpah dengan cara agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan diri sendiri dan oleh semua orang yang hadir, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mengetahui, oleh karena manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara-saudara. Dan kepada Tuhan akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Untuk itu, ikuti yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Saya Sofian Kaiba Sarjana Hukum selaku Bupati Banggai Laut, berdasarkan keputusan Bupati Banggai Laut nomor 821.2.22/003/BKPSDMD/2024 dengan resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banggai Laut. Saya percaya bahwa sesuai dengan sumpah yang saudara telah ucapkan, saudara akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
Yang terhormat Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Pangerau dalam hal ini diwakili Ketua DPRD Wakil Ketua II dari Partai Nasdem, paham ya? Kita yang lagi paham ya? Yang terhormat Pak Sekda Prakopimda hadir, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Kepala Kementerian Agama, Ketua KPU Kabupaten Pangerau, Kepala Pengadilan Agama dari Mokini, kemudahan dari Ketua Pengadilan Agama, dan kantornya tidak lama lagi akan selesai. Ya, kantornya juga ini saya akan kembali dari Mahkamah Agung. Kemarin sudah saya laporkan presentasi pekerjaan kemarin, dan insya Allah beberapa saat lagi dari Kementerian dan Mahkamah Agung akan berada lagi di Bangkai Laut. Ini karena komunikasi kita bagus. Hormat Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pangerau, Bapak Ibu, para pimpinan ini yang sangat hadir, dan hadirin yang saya dapat sebut satu persatu.